أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن يد الله تعالى على الجماعة أو كما قال أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas melimpah kurniaan Allah. Nah, masih lagi beri modal kepada kita untuk kita buat perniagaan. Nah, untuk mik labo, mik untung selepas daripada kita mati. Bagi orang cerdik, setiap keadaan jadi untung, jadi labo. Tapi kadang-kadang satu orang satu setiap keadaan itu menjadi rugi kehidupan dia. Orang cerdik ni ikut dapat nikmat, labo cara nikmat. Gapo weh masa dapat nikmat mendapati syukur itu kelabe dia. Tamo dunia sekarang ni dunia bala orang panggil. Dia dunia apa bala? Bala tu bunyi tanah sedap. Dunia uji. Imtihan Arab panggil. Darul dunia, darul imtihan. Negeri dunia ni Allah Ta'ala buat rupa ujian. Nak tengoklah kata kita nak laba di akhirat ni setengah mana. Setengah orang tu dapat dak laba dalam medan nikmat. Dan setengah orang tu ya laba dalam medan bala. Maka kita tengok ngatilikkan sekarang ni panggil dunia sekarang ni membuakti cuba dengan penyakit bernama toh ni yang mari. Nah. Kita orang mukmin ni jangan serupalah dengan orang mereka itu. Dia tak boleh serupa. Kita orang ada tuwe ke, ada tempat bergantung. Kenapa dah tu? Nah, kita bandinglah weh, banding mudah-mudah. Kita duduk satu padang. Dalam padang tu ada rima, ada hanyi bekain kakak 30 ekor. Hanyi bekain lah, hanyi hitam, bekain, mata merah. Dia pula hanyi tu lapar. Lepas kita duduk dalam padang tu. Gi kok tu pun hanyi. Gi kok ning pun hanyi. Nak tanya, nak buat balas mana we lepas kita pada hanyi? Lepas lah mana? tak nampak? Jawab kata mudah je. Goyak tua dia. Goyak ke tua ni. Kata nyimu dia. Peramak ke kau lah. Nampak tak? Maka semua menyakit pada motor ni. Tua dia ada. Siapa dia tua? Allah. Amin tak tua.
Ada serabut nama kitanya. Akik tangan minta, ya Allah, menjauhlah daripada bahaya penyakit ini kepada aku dan kepada saudara aku dan kepada anak dan cucuku dan kepada segala orang muslim dan muslimat. Kita ada tuai, jangan supa dengan orang tak ada tuai. Orang sungguh ya godeh nyi ada beradu tu. Orang apa hanya nak ketiknya hamak godeh nyi tak sudah pak bila. Letih peria. Goyak ke tuai dia, sudah. Kita ada doa, okey. Nabi widok siap. Gapo cukup lekar. Cuma ke kita yo tak percaya Nabi kita ajar. Gip percaya sebagaimana mereka itu percaya. Nah, maksud Musa susah ni kita ajar Allah Ta'ala tengok kau kita rapat dengan dia. Apa tak? Musa ni kau rapat kita dengan dia. Bukan Musa ni kau sengih. Ha ni kau tuan wibala kurai tu baik sejik takut menyakit. Ayolah lah kau. Orang kau susah tu lah kau rapat. Nampak? Ya tak boleh. Kena kau rapat. Orang tu ia berjalan-jalan satu padai. Apabila ia berjalan satu padai, saat ni ia berjalan ni, ia nak jauh lagi. Jalan ni, ia nak pergi tepat, ia nak pergi tu jauh lagi. Buat tepat, ia nak pergi jauh tu, ia buat lah weh. Ia ada cicing. Ia ada jeng. Ia ada tali tekok. Lepas tu, ia buat duit. Dua beg. Oh, banyak beg. Heret bengah-bengah leh padai. Jalan aja panah pun panah. Kena berjalan. Jalan-jalan-jalan lagi. Eh, masa panah weh. Cak baju. Muka panah. Jalan-jalan-jalan lagi. Pak, cak seluar. Muka panah. Jauh nak berjalan lagi ni. Jalan-jalan-jalan lagi tu berat cicing. Tak cicing tu baik. Jalan-jalan lagi berat je. Tak je tu baik. Susah ni ke? Jalan-jalan lagi, berat baik duit. Tak baik duit tu pun. Nak tanya, orang tu bodoh ke cerdik? Eh? Jawab. Bodoh ke cerdik? Tak baik duit yang berdua baik tak? Jawab kata, tak cerdik. Orang cerdik, ia tak tahu baik duit. Gana-gana ia tak tahu. Kenapa? Dengan baik duit tu, dengan duit tu lah adab kata dia tu sendiri. Juga kita orang masa susah jangan tahu semaya. Masa susah jangan tahu lah Quran. Masa susah jangan tahu lah maya sunnah. Nampak? Ni bos susah mari pecah je tahu. Pecah sunnah tahu Quran pun tahu ma'ah pun tahu kena. Susah. Ha, tak pelik kena. Kita jangan tahu kau kita kena kuat. Baik tu jangan tinggal dadah. Apa baik duit tu? Semayah kita, doa kita, zikir kita. Jangan tinggal dadah. Piko semata letih sekarang baru kena piko. Kenapa? Nak selamat kita dengan baik duit ni. Nak selamat kita dengan semayah ni. Nak selamat kita dengan amalan ni. Jangan tahu baik lah. Kena bawa lah. Ni bakal tahu baik. Kedatai tak tahu. Nampak tak tu? Oh, tak lagi sejikkan penyakit. Tentu-tentu lah kedatai ada beradu. Ha, nampak sewa yang ada beradu reti. Maya, kau penyakit. Ha, kenapa? Kita tak yakin dengan perintah Allah. Lain semaya tu ada keselamatan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Takut nama tu yang berlaku. Nampak tak tu? Nah, nak bagi kita hingga hilang gerung sikit lah. Allah, seko-seko duduk di mata kau. Nak tu beli rumah dia. Takkan ni. Ita ke. Amor nak batuk berseria ke dia lari lah ni. Kita batuk buku isyak wakak. Tuk hidung. Ah, tak siap dah. Tak sayang orang dah pun ni. Jadi susah hidup kita ni. Dia tak boleh telajak ikat sangat. Dia panggil. Dia tak boleh telajak. Nah, khairul umur awsatuha. Kokogi. Jalan tengah kita. Jangan terik sangat. Lek beringat tu pastilah kita kena beringat. Nah, lek beringat tu kena ada semata ikhtiari usaha kita. Tapi hati kita tu kena nampak tuan. Dia kena main nampak asbab. Jangan main nampak penyakit wi kesel kepada kita. Penyakit tak wi kesel. Yang beri kesel Allah. Jangan main bersakut dengan asbab ni lah. Kalau ni sebab saja ya. Tak pakai kerja apa. Dia makhluk sebagaimana kita ni juga. Allah Ta'ala perintah pergi ke lain. Ya, pergi ke lain. Ya naru bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api. Api yang nampak nyalak merah tu Allah Ta'ala perintah lagi. Api ni tak ada. Nah, inna ujian kita orang mukmin ni berapat dengan Allah ke sengih dengan Allah. Hayo tengok situ. Nak ajar kita berapat ke nak ajar kita sengih. Habis tu we menyakit mari, lui kita dapat tuwe. Sebenarnya sangatnya. Jangan duk nampak menyakit. Ha, nah.
Ha baik, kita masuk dalam media kitab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Pada muka berapa, Mak? Ni perlu jadi. Di mana? Firman. Muhimmah. Muhimmah. Mana katanya muhimmah ni satu kepentingan. Tu muhimmah mah kita panggil benda penting. Habis itu nama kitab-kitab muhimmah. Kitab apa we dia nak belajar sekarang ni? Kitab muhimmah. Apa mana muhimmah? Kepentingan. Benda penting ke. Napa tu? Habis itu Allah Taala ni pandai benda hak bersangat penting, Allah Taala tak letak harga. Dia benda tu penting sangat, harga ya tak ada lalu dah. Nah, kita benda tak penting, oh harga tinggi. Nah, beras kilo harganya ana. Kalau tanya, beras kilo harganya ana rau? 25 kok. Boleh kata dulu ya tadi. Beras kilo 25 kok. Mas kilo? Nak belaga. Mas kilo? Bo juta, boh kita atas juta. Nah, emas kira juta. Nak tanya, mana penting dua tu? Emas dengan berah. Mana penting? Berah penting deh. Ha, tengok. Pak kalau berah lagi supaya dengan emas, mati lebih buat kita. Mujur Allah Ta'ala, berah tu penting bagi kita. Emas tak nak penting mana? Hak tu nak ambil keserenak ke saja, yo. Tapi mahal lah. Tapi sekarang kita kena ada benda hak serenak tu, terlupa benda penting. Ha, tu berah. Ha, berah gaul mereka lo. Aik weh, aik sekilo, harganya ana. Hai, aik sekilo? Tak ada harga, aik lagu. Berah dengan emas mana betah? Berah dengan aik mana penting lu tu? Kira penting lu. Aik penting. Berah tak ada, aik ada, tak apa lagi. Tengok. Hak terlebih penting lagi aik, tak ada harga. Tengok, tak ada harga lah. Halai sewa nak jual 10 kot. Hak tu nak make ke sedap eh. Nak make ke mudah eh. Halai sewa gitu. Hak 10 kot tu. Hak tu nak make ke mudah eh. We jadi mudah gitu ya. Lebih penting pada berah. Lebih penting pada air. Gapo? Nyawa. Ha, nyawa dia serak ni. Apa kot ni? Eh? Dia serak masuk lebih. Serak masuk lebih. Apa kot? Kau tak ada harga. Benda penting. Allah Ta'ala tak letak harga lalu dah. Nampak tak? Tapi kita dah bergaduh sekarang ke? Duk kriak sekarang ni ke? Duk serabut sekarang? Kita duk serabut benda yang kesedap eh? Nak mutu, nak kereta, nak kebong. Benda tu tak ada penting. Bukan kata ada kereta mati. Ada. Tapi dia tak ada nyamuk. Tapi dia tak ada air. Ha, dengar. Lek tak ada air, mati. Adab kata. Lek ada nyamuk mati. Adab kata. Tapi tak ada kereta, pia kata mati. Kata. Ah, kawai dia tak ada kereta, mati. Kawai. Ha, tu nak ayat kita. Tu penting tu muhimmah. Betul kita orang mukmin penting kita akhirat pada dunia. Dunia ni sama tagak. Kita mukmin hidup penting kot dunia juga. Tak ada jauh mana dengan mereka itu. Cuma tempat beza ya semua tak kau. Tu ya tempat beza. Ha, ha serupa. Perasa eh, serupa dah kita ni. Ha, betul kena penting kita dek ni. Bukan penting sini. Nah, pada tu nah. Ha, tengok apa kata. Muhimmah. Dan aku. Musanneh kata. Dan aku. Aku sini nampaknya kena kepada Allah. Aku ni dek sakut dengan Tuhan lagi. Dan aku. Yang ni Allah Ta'ala kata. Aku kena. Ha, ni dia berkatanya. Kecek muku pun tak ada gapai sebab Allah Ta'ala pun aku. Ha, yang kena ke dia. Nampak tak tu? Nampak kena dia weh. Eh, muda mengajar tu tak comel tu waktu bi aku mung kita misal. Eh, ha aku mung Allah Ta'ala pun aku mung. Nampak tak? Aku mung. Tak kita pun guna tu, Allah Ta'ala pun guna tu. Ya, adab. Orang besar berkecek dengan kita aku mung tak apa. Kita orang pengkat renah lagi berkecek besar. Tak ada adab orang panggil. Dia kena ketiba adab tu pula. Nampak tak? Ngaji ba'adak pula. Ibu bapa kita. Hei Karim, aku suruh pergi mengaji. Ah, mu tak kerti. Tak apa ke? Cik kita ke cik kita. Padahal dengan dia, ya cik kita. Kita koma hati. Ya, ba. Kurang lah. Ah, tak. Boleh pergi mula. Padahal, mamu gaya buat apa? Muka ayah kita ke cik aku. Saya ni, kita nak pergi koma aku. Adam. Yang dia panggil.
Nampak dia kena mengaji ba'da ni pula. Maka serobong habis borang lah tu. Nah, tengok. Dan aku bertangguh. Allah Ta'ala tangguh. Mana pun tangguh, tak gaduh. Tuhan tak gaduh. Ha, Allah Ta'ala bertangguh akan mereka itu, akan orang yang buat maksiat. Orang buat maksiat, maksiat deraka kepada Allah, tapi Allah Ta'ala tak boleh bala ke dia. Ha, jangan buat sedap weh. Eh, kita tak ada semaya lama, tak ada sakit mega pun, jangan berasa sedap. Kita duduk dalam maksiat lama kalau dah, tapi tak ada sakit, tapi nampak tapak tak ada demik, jangan berasa senang lah. Allah Ta'ala tangguh tu, dia tangguh tu. Yang sebuah ia kedah tu, Allah dah wui upe tu bukan main weh. Kenapa? Dia tangguh, nak wui gemuk sikit, pada nak selah lah. Hah, kalau gitu semacam tu juga. Kita dalam maksiat acak-acak, tapi Tuhan tak ada wibuk pada kita saat itu. Itu sebagaimana atau Tuhan kata, aku dah tangguh akan mereka itu. Tangguh apa saat itu? Ilah supaya. Nah, supaya menambah mereka itu berbuat kejahatan. Allah, ni hok takut sekali kita tak khabar. Kita terasa kata Allah Ta'ala kasih pada kita. Hei, tak ada semaya lama kalau tak ada sakit. Tak ada semaya lama lah, tak ada demih. Mari perasa kata, itu hebat kali kasih diku. Dia tu lagi sejik tak ada beradu retim. Nyakit pun tak ada beradu juga. Haa, mula nampak lah. Jadi ada orang setengah tiga bila kata, bala tu bala. Nampak tak? Bila bala tu bala? Dah. Sebenarnya bala tu lah menjadikan akan ni'mat. Nikmat yang kita nampak molek boleh nah bala tu nak tukar menjadi nikmat tu nak jadi bala boleh juga. Nah berarti kita yang nampak bala, kita yang nampak nikmat hakikat sungguh bala. Kesihatan yang Allah Taala wik pada kita ya bila dengan zahir-zahir itu nikmat. Kekayaan yang Allah Taala wik pada kita ya bila zahir-zahir itu nikmat. Tapi tengoklah guna ke mana. Kalau nikmat sehat yang Allah Ta'ala wik pada kita, tujung kita lah terlubai maksiat. Ah, ingat tahu, itu hakikat berwakti bala. Dengan nikmat itulah kita jadi bala. Ah, duduk situ. Ah, maka sekarang, tewis ni pada kita. We cukup lekat dengan kita. Teratanya, kita beri kepada Allah dengan kita beri kepada setan banyak mana dua tu. Ah, cik tu baik dulu. Tenang, hanawi kita ingat gapo? Jangan terasa sedap dengan kesenangan kita. Tengok hujung jatuh, kita guna seni kita tukuk mana? Ya bukan tempat sudah. Okay, kita ingat kata sini bukan tempat sudah. Ya kita mengaji ni bukan sudah di sini. Mari mengaji apa tak sudah? Hak sudah mana? Nuh mendapat diredaan Allah tu sudah sudah. Kita nak pergi Chiang Mai, nak pergi Bangkok. Wah, kereta pres, apa di jalan, ya wak lah. Kerungtip nak hamah-hanakan, 1,030 kilo. 1,000 deh, 1,200. 1,200 kilo, misal. Nah, 1,200 kilo, tengok pang Bangkok. Oh. Tak apa Bangkok lagi baru royak, ya baru tu. Nah, mungkin dah lompat dah kat pang tu. Tak lagi, ya Allah lagi. Tulis sini 1,200 kilo, tepat berjalan jauh lagi. Sini baru goyak gini. Tepat nak suruh. Matluk suruh kita kena buat. Kau dah mengaji tak? Sudah. Balah mana sobat weh? Popoknya jawab. Balah mana nikmat? Popok. Nuh, tengok dia berlaku suruh kita bela. Han tepat siapa kita dek nu? Nampak dah tu? Haa, cop situ. Ha, kalau gitu, Allah Ta'ala kata ku nak tangguh sikit pada orang itu. Supaya apa? Supaya menamoh mereka itu berbuat kejahatan. Kau menamoh kejahatan? Ha tu. Orang kita ni tak khabar kau wis sehat, wis sehat, tak khabar pro wis menyakit. Baru akak tangih doa kepada Allah. Ha tu panggil nikmat tu. Ha mujur juga. Habis kata. Sudah pada tu, apa kata? Bahwasanya. Nah. Bahwasanya azab aku tu yang kata. Azab aku itu sangat pedih yang tiada kuasa. Allah, azab di akhirat ni sangat pedih, tak ada kuasa. Azab corona mari ni pun yang berketengwengnya. Sebab itu ke, setahun ni ya Allah Ta'ala kita sikit sangat ya, tak ada pecah bumi lagi. Tak ada tubik air hujan api lagi.
Tak ada naik di bawah nung api lagi. Ning pun kita gelisah tak tahu nak buat apa orang sekarang. Tak tahu kata nak pergi ke mana. Setengah-setengah tu nak jadi perasaan. Kenapa? Ha, buku apa? Buku email dia tak kejap. Email dia tak kemah. Email dia bergantung tak kena tepat. Ha? Jadi gini. Tapi dia email ternih. Hai, ke hati kita ternepak kah kerana alhamdulillah habuai daripada Allah tu tak serabut pahadat ye nanti nak semaya nanti nak zikir demo nak beringat aku tak beringat kena mu tu baik semaya tak beringat tak semaya pun mati baik we mati lah semaya we padah lalu lah ngapa dah tu ha tu jadi gitu lah kalau kira mari ah ngapa dah tu ha tu nah pakak pesaklah la ninggal ada beraduti. Nak pergi hospital, kena cek tu, kena cek ini. Email tak biasa cek, emak tak biasa cek. Ya, dah cek lah kita. Hasibu anfusakum qabla antu hasabu. Pesaklah ulik kamu sebelum kamu dikena pesak. So, kita belajar pesak lah ni. Lagi pesak. Pesak kecil mana ni? Pesak darah tinggi. Pesak mata, pesak gigi, pesak hidung. Pesak ada pada tu. Amalek tak ada pesak apa tu lah. Umur ni puluh dah malah duk semaya lagi. Ini teruk menang. Nak pesak menang yang ni teruk dah. Punah injing lah tu. Waktu baik minyak selena. Lepas tu katak ini wak semula. Kek semula habis lah. Nah, nampak orang duk susah setara ni. Duk ramai dia dengan maksiat lagi. Alah. Ha tu. Nak ingat itulah kita. Nah. Habis kata. Ha, sudah pada tu. Oh sangat pedih. Pedih mana weh? Yang tiada kuasa menahan akan dia. Tak kuasa. Nah, sabit tu Nabi Daud minta, ya Allah, aku tengok apa ini aku kamu, aku tak kuasa, ya Allah. Kata itu, ya Allah, dosa apa yang ada padaku sikit sebanyak ni, ya Allah, mu'azzak tah dunia, ya Allah. Sebab ada akhirat, nak cucikan akan dosa kita dengan api. Allah Ta'ala cuci dengan api, sebab nak hidup dalam syurga tu kena cuci. Orang nak hidup dalam syurga kena syarat kena cuci dan bersih. Oleh kerana syurga tu bersih, aliyo lagi tak ada ado. Kalau cuma tu sekadar aliyo darah tak kena kecek dah. Nampak tak tu? Kata orang mukmin tu dia makan, tubik ke mana? Tubik ke peluh. Berak tu tak ada, kecing tu tak ada. Kenapa? Cuma benda tu. Juga orang yang cemar pada dosa, Allah Taala bakar dengan api nak cuci nak berdalam syurga. Nampak tak? Itu Nabi tak kata, ya Allah, kalau munak azab aku pun ada salah, ya Allah, manusia, okey. Sungguh pun Nabi punya ada salah sikit sebanyak. Kalau itu dosa yang ada pada aku ni, ya Allah, sah, kalau munak azab aku, aku minta, ya Allah, mu'azab di atas dunia. Ha? Janganlah kamu azab aku di akhirat. Ha? Maka Allah taklah hatapuk Nabi dia. Allah taklah terhidup. Muka lagi menikah dengan orang tina yang huduh. Orang betina huduh. Bukan huduh rupa ni. Perangai yang huduh juga. Mungkin lagi menikah orang betina tu. Orang betina hak muka huduh, perangai huduh. Lepas tu, setiap kali apa yang dia kata kepada engkau hidau, mu hendak sabar, mu jangan tik, mu jangan tek. Mu kena ok. Alak boh Nabi Daud. Dia cari orang betina huduh. Nikah dengan dia tu. Pak bukan huduh muka perangai huduh. Ha tergambar lah weh. Telah tergambar. Kalau tua jangan mulut huduh rasa boleh duduk lagi. Ni tua nak tengok pun tak lulu. Mulut yang huduh pula nak tai datuk ni papa. Allah Nabi tak sabar. Ha sabar Nabi tak di atas ngepek orang tinah huduh tu. Tulah baru duk urang dosa. Mu kena sabar dah. Mu lepas pada hari ni akhirat tak ada apa dah dimu. Ambil kena ingat kita. Bini kita pengah huduh sikit-sikit tu, ya dah tu. Duk uwe dosa kita. Semua tu duk uwe dosa. Uwe kita khabar. Ni temu bini huduh sikit, papa-papa yang tawak telas mata. Haa, dosa mu tak tubik lah. Kita temu bini orang lain tu, tak ada uwe dosa. Tak ada tambah dosa mata tengok. Haa, ada apa? Kita uwe bangun, tak bangun tidur pun. Ya tak kata apa. Ho ni dah, bini dah bedak ni dah. Tak kena sikit, Nabi tak kakak mengakak. Nak kata tak boleh tu yang lari. Munya yang lari ya tau. Munya yang kata dia. Munya kata apa dia. Mungkin kena dia. Walaupun dia baikkan setara mana kamu. Mungkin kena dia. Allah pah terawih. Terarah. Bini kita, kita puas dengan dia. Mengepek pula tamah.
Tak cabut gigi pun tak jauh lah. Kalau kita tu ha, nak koyak je. Setiap perkara tu dok mengampuni dosa. Bala yang mai pada kita dok buat dosa kita. Kenapa kata dok buat dosa? Barulah Allah mujur Tuhan atas dok buat dosaku. Dia tak ada benda lapis ni ni ke? Dia ada halik ke kita? Ralik lah, ramah lah, suka serinak lah. Ha, ni mari ni pak patah apa kurang. Nanti lagi patah. Ada ada nak biringnya. Hanya biring lah ni. Okey, apa pun tak boleh. Eh? Gi pacu. Pacu ada satu hari je lah ni. Dah ada pijak nak gelomot tak. Nampak tak? Kurang belakang. Tapi sejak so, duk kurang lah. Ulah, ni kurang mata dah. Dia buat siapa lah, duk siap lah. Kita kan tu. Oh, cuk lah perakat. Tak boleh maya jemaah. Aduh. Tu kau tu lah tak ada perakat pun tak ada gay juga. Nyomu, nyawak rajin lah. Padahal ia cok ya baru. Buat serabut eh. Aduh, siap lah. Nama pecula perakat tak imayah. Oh, siap kita. Tak eh. Kau tak ada perakat mundur. Mana? Tak ada nampak tubik juga. Allah ni jadi bergadau. Nama dia tu? Senil. Nikmat banyak. Tubik nikmat tu banyak. Kenapa? Orang tu buat tengok. Ha, lah ni. Ha, ni. Lelaki bini meledak sekali. Ha, tak lah rumah lah lah. Ha, tak nak pergi ke mana lah. Sewe-sewe family-family nyatik. Ha. Nikmat juga satu utang bagi kita. Ah, kok orang galak dengan Allah? Pasal nak baca Yasin. Eh, nak kemak berkali. Ah, ada juga mikir kita. Ah, nak kemak. Ada jumpa kita. Ah, nak kemak dah lah. Atau meruak nama nak kemak dah. Dia pakai kafe mic dah berada lagi nak kemak. Orang buka kroe baca. Dia bunyi serabut dah. Oh, bunyi nak kemak. Tapi dah ada cedek-cedek kafe. Tak nampak. Nah, habis kata. Ah, itu keadaan kita weh. Ha tu deh, hatu panggil yang tidak kuasa menahan akan dia. Tak kuasa we kita nak menahan api ni aku ni Allah. Nah. Ha, tak kuasa nak menahan saat itu oleh seorang nak malanya oleh seorang pun, seorang pun tak kuasa. Allah, tak cuba kira eh. Api dunia setara ni pun kita nak hala tangan tak 2 minit tu habis cekak dah. Api di atas dunia tu bukan api asak. Tu asak api ni aku asak yang baru tu. Bukit api lagi baru asak ni skoda ni dah. Ha, ada bukan main nak uai dosa kita sebab karak eh. Karak di banyak-banyak karak anak tu baik talih nak buat kena we karak tu. Basuh beruh tak tu baik ngah ai. Ya kena tengah api katak dengan besi. Tak itu kan? Bajak-bajak kita ya karak bajak kita. Terak ambil. Bajak 10 tahun dah. Karak penuh. Panak we bajak terlicin lah weh. Ha mana? Meak ke cua gosok. Sadok gosok. Tak tu baik. So terik kena boleh api. Subek lah api tengah cana. Duk berasa. Pengak cana tu bukan. Kadang-kadang cana punuh mata. Besi karak dah. Juga dosa kita. Berapa puluh tahun kita? 60 tahun duk karak. 80 tahun duk karak dengan dosa. Ha padahlah. Nak pergi uang dengan benda ni ni. Ha, duk uang apa tu? Duk uang untuk nak bersergu. Allah Ta'ala cedek u'iddat lil kafirin. Aku cedek dengan aku tu untuk orang kafir. Orang kafir ni Allah Ta'ala cedek dengan aku. Wikliya. Serga ke? U'iddat lil mu'minin. Serga ni Allah Ta'ala cedek kepada orang mukmin. Lepas tu ada juga orang mukmin masuk dengan aku. Ha masuk dengan aku tu untuk nak berserga tu. Kenapa? Nak cuci. Boleh cuci. Bukan lagi tak kekalan dengan aku tu. Kacaboh dengan aku untuk nak cuci, nak jangok, nak sedak. Untuk lagi tak dalam syurga. Tapi nak pergi sini kena cuci dululah. Bagi orang kapek. Gapo eh? Abadan, abadan. Ha, tu berkekalan. Tak ada jumpa dah. Hengok orang kapek katanya. Ya laytani kuntu turaba. Ya Allah. Mudah-mudah aku jadi tanah. Ha, ya minta nak jadi tanah. Mitoklah situ tu he tak beri dah situ bukan tempat mitok. Dunia ni tempat kita nak mitok. Gidak mitok bukan tempat dia. Tak leh. Gidak legok dah mitok nak kelai. Tak wei. Ha apa ah. Ni orang suruh mitok sini tak ada nak mitok. Assalamualaikum. Parak lagi mitok pun tak ada. Orang suruh masa mitok ya belana mitoklah ke hidup dunia tak ada nak mitoklah. Bergaduh pemik yang nak mati dah tu baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mak mana mati ya? Dah, apa nak pergi ke mana? Tunggu kita di apa nama tu? Tu di takisi seming. Kalau kita apa? Tahu. Puasa satu gitu lah. Jadi tak khabar, khabar, tak khabar, khabar dia jadi. Ha, tu apa tu? Itu kebodohan kita. Nah, pada tu kelemahan kita. Gena mutak minta, minta banyak kali ada apa beri. Ha, ya dia kira oleh iyo. Ya kira oleh iyo tu. Tak boleh kira. Kita jangan kira oleh Allah. Allah Ta'ala nak beri, tak saya beri. Itu kerja dia. Kerja kita, kerja minta. Jangan malah oleh kita lah. Kita buat kira kita. Kena minta banyak kali lah. Kenapa tak beri? Lek beri tu kerja Allah. Lek minta kerja kita jangan main kelewat lah kerja orang. Kenapa dah tu? Dah main segabung dengan kita. Nah, jangan segabung. Lek kita kerja makan hubak. Lek siar tu Allah. Maka ubah tak siap. Ini buat kena Allah. Tapi lah kita jangan berhenti. Maka ubah. Jangan buat cemung dengan ubah. Kena mutak ke ubah. Maksudnya kena tengok. Haa, ya dia bergaduh dia ni. Nampak tak? Bukan kerja di kita tu. Bukan kerja ubah tu. Hingga. Kerja Allah. Hingga. Tapi lah kita usaha ikhtiar kena makan semata. Hingga tak hingga pun kena makan. Ini buat sedia lah. Nampak tak tu? Haa, tu deh. Cukup situ. Haa, tu kita kerti keadaan dia tu. Sudah pada. Kali gitu. Dan kerana inilah. Kerana azab yang Allah Ta'ala sedia cedan ni weh. Jadi duka cita. Nah, jadi duka cita. Dan. Jadi apa? Jadi duka cita. Dan. Baca kena tu hei. Kemudahan. Kuduhan. Ha. Jadi godohan. Nah, hati segala mereka itu yang berkanak berjalan kepada Allah Ta'ala. Tak takkan datang kelebihan atas mereka itu dalam negeri dunia. Ha, apa nak berhenti? Nah, dengan asbab ni lah. Kita orang mukmin ni nampak benar apa ni. Bawa wasa nak perapak diri kita dengan Allah. Kenapa tak ada? Berasa, aku tak boleh dah pesan ni. Ha? Kau kita rapat dengan Allah Ta'ala? Sudah pada tu, dia kita rapat saat itu. Ha? Nagi dia. Kerana takut akan dirinya itu istidrak. Ha? Kita kena klip esak ni kita. Kena klip esak. Sehat yang Allah Ta'ala widiku sekarang ni. Istidrak lah, weh, nampak. Eh? Seni yang Allah Ta'ala widiku sekarang ni ke? Istidrak lah apa? Kekayaan yang Allah Ta'ala widiku ni ke? Istidrak dah ke gena. Apa istidrak? Pupai ah. Tuhan ada pupai siap aku lah ni. Kena terisah. Dia tak mari benar lah panik. Kita dah berasa nikmat-nikmat mata. Hawa tak ada semaya pe pun seni. Hawa tak ada puasa pun sedap. Hawa tak boleh diramak siap pun Allah Ta'ala widiku kemudahan kesenangan. Mari terasa kata. Tak terlupa kata istidrak. Tapi apabila kita dah main cuci, duk basuh, duk perapak, duk gapa ni. Ah, senin mari pun tak sedap lagi. Senin ni sendiri. Nampak orang beringat. Masuklah bilik perang sana itu. Nampak emas toko. Bagi orang bodoh, pak air tak kira lah. Tua tengok kanan tak ada. Tengok kiri tak ada. Dapet tak ada. Belakang tak ada. Temah buat kelip lagi lalu. Ya bodoh. Tapi orang beringat masuk mahlah bilik prop mahdoh. Tengoklah kelong dah pun. Ha, dia tengok kelaya fikir pula kelong dah syarat. Geno ni mah ni mari duduk sini molek ni. Ke tanah rak dah weh. Mah ada. Ada kelong ni, ada kelong wong chang ni. Ha, ya beringat. Ha, sebagai tu. Kita ni kaya mai kepada kita. Kelong wong chang tengok ni, tengok guna ke mana. Nak rapat dengan Allah kena senang. Dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Rapat dengan Allah ke senang dengan Allah. Teracik tengok. Dengan kaya yang Allah Ta'ala beri kita. Rapat dengan Allah ke senang dengan Allah. Dengan sehat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Rapat dengan Allah ke senang dengan Allah. Teracik. Kalau rapat dengan Allah, nikmat. Kalau senang dengan Allah, istidrak. Tak situ mudah. Nak berarti? Tak situ. Dia tak sepuluh balo, golik dia balo ni. Nah, amal royak cerita semua, okey? Dia pergi betul. Naik kereta. Naik kereta tu lah, pergi betul. Faham maklum lah jalan betul ni, lekok ke mah.
Nah, lekok kotor, lekok kok ni, lekok kotor, lekok kok ni. Topek buat kereta. Dapat. Lepas tu dapat kereta, ya tak nangkuat. Ketuk topek, ya percaya benar apa itu. Nah, nangkuat. Lek belakang tu ada orang kapir, tiga ikut. Tiga orang. Tiga orang orang kapir tu ditekak dia ada catukar nama teh. Ada luang pokun, luang poto, boleh. Nah, tiga orang belakang pulaknya orang mukmin kita, orang Islam kita. Tak ada sekarang bau. Oh, sebaik pun tak ada dah sekarang. Mudah-mudah gitu ya. Fak siye lagi ada benda dah bawa. Kita Islam tak ada sekarang bau. Kita menjemuk pun tak ada. Wap sebaik raik. Kau gitu kubur kita perak raik. Gitu kubur sekali raik. Wap sebaik sekali. Habis itu nak wap ugama kena. Wap sebaik itu besar tu nak wap pun tak leh dah kita. Raik. Abang kata, piyah tanya rata, tanya bini. Eh, piyah kurang mana? Piyah ni ya tu. Kalau bini duduk akal hingga juga. Dah, bini tak akal tapi piyah kita nak tanya bini. Duduk mana piyah ku? Nak kata tu. Lekak gi, lekak, lekak, lekak gi mari rang, cabut steering. Steering cabut. Oh, dia steering cabut ni. Semua gegeri. Gegeri no, topek atas no. Topek kata mampuh ku tadi ni. Ha, topek kena ke dia. Nampak tak? Ha, sial le belakang. Ha. Cop leo, sial tu. Aku ni tamak sini riwayat aku ni apa? Orang Islam tiga orang belakang. Islam ni bah. Dah susah mari pak apa yang kata? Subhanallah. La ilaha illallah. La. Semua tak nampak steering cabut, nampak Allah. La ilaha illallah. Muka susah. Ha, tu tu ingat nikmat. Nampak je bala, hakikat nikmat tu. Tengok, buat ibuat pada apa. Kalau senif pun tak ingat tu. He tu. Dek buat lagu tu dengan sahabat apa. Tum 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 tum. Tum 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 tum. Bawa susah mari pak cabut sahabat. La ilaha illallah. Subhanallah. Ya Allah. Ya Allah. Ha, ingat. Gongek-gongek kereta cot. Jadi orang nak pergi sana. Ngapa pula. Ada apa pula tepi tu so. Kereta pergi sana. Bawa pergi sana pak tu. Topak dia kata ni. Ni. Tengok nang kuat dia. Ha, gi ke Tuhan lalu dah dia weh. Bos ni pak klik ke Tuhan. Orang kafe ni pelat. Bos ni tak nampak Tuhan. Susah ah, bos ni pak orang kafe. Susah tak nampak Tuhan. Senin nampak Tuhan. Bos tak berlaku pun tengok nang kuat. Nampak tak? Orang kafe tiga orang. Bos ni pak tak ada pilihan lagi kena. Dia waktu bet tokong dia ditekak ni. Rik jatuh kamera mati. Rik luang pokun, rik luang potu. Ha. Kau susah. Tak ingat tu he. Senepak ingat tu he. Ni orang apa? Orang mukmin, orang Islam kita. Kau susah ingat tu he. Ingatlah ni ke. Kena tak kereta. Ya Allah, ya Allah. Tapi pos senepak. Ya tu apa? Eh, mujo dah apa pula. Tu he rak perak. Eh, dia muncul dengan popular tu. Allah, muncullah popular di sini. Eh, kalau popular ni tak ada. Jatuh dia nunggu kita mati lah. Siap syirik dengan popular berat lah. Pasal buat kita ada syirik dengan nyakit gila babi ni. Nampak tak? Tak nampak Allah. Dia gila penyakit. Ya Allah, siap. Tak nak pergi ke mana pun dah kawin. Maya-maya pun tak ada kawin ni. Kenapa? Corona, corona, covid. Haa. Hidup gada. Dah Allah yang hatta penyakit mari Allah nak we gambar. Madu hok comel, emo doyak nak tepak. Madu hok comel tu. Pandalah madu beribu ekor madu pakak wak sarai belako. Pakak tebuk lubang madu belako. Tapi kita lagi tanya, mana lubang hok luah tu? Eh, madu beribu-ribu ekor gi buat sarai, semua lubang sama luah belako. Tak ada seekor pun yang gi wak lubang luah cara dia tu tak ada. Bijaknya madu. Ya, madu ni bijak. Tapi nak tanya sekarang, yang membuat kita tengok kereta molek. Allah molek. Oh, kena molek. Kereta Euro, tak pelak. Muka Euro. Nak pelak nama Euro. Nyakit sekarang, tak pelak. Allah pada tu kereta. Tak ada hak dia. Apa tak? Nah, dia kita terang. Nah, ni. Wairah warona ni. Mari daripada Yahudi. Oh, siap. Tak tahu. Gila ke Yahudi tu. Oh, fa Yahudi mati. Kita kena mati. Kena tak ada wairah kerana mu tak apa kena. Okay,
Ha ni panah lah ni. Nampak tak? Ha terbuih gambar rupa tu. Kita nak duduk situ. Hati tu nak. Orang mempunyai tak gobar. Nak jadi gini. Alhamdulillah. Ha tak serabut perut ke apa. Duk icai lah lah kedatai ni. Maksudnya kedatai tak bunyi rupa. Asyik weh dah korona. Tu ada umat tau ya. Asyik. Bawa modah duk icai. Eh, wera corona ni kita kena buat lah macam kita weh. Eh, bon ni apa tak ada lah bon ni. Lepas tu kena tepurung sahagi. Berpurung sodah, lepas tu sudah mek purung pak mek fong na napih sahagi dalek. Haa tu. Lepas tu akan makan nak lagi ke mana. Wicai tu sebab bawa modah. Kita hidup bergaduh. Bukan kerja kita. Tapi kerja kita apa? Ni kerja kita ni. Mengaji, semaya, baca Quran, zikir, tobat. Ni kerja hak kita orang weh. Wera corona-corona nak marah tu kerja hak dia. Mereka sudah bercara lah. Kita ni kerja lah kita. Jangan main berhubung kerja orang. Penuh rekan. Apa tak? Habis tu naik kapal selamat. Kapal. Walaupun tinggi kapal selamat walaik. Kenapa? Kerana pakat-pakat tak harus kerja. Kapten, ya awak kapal. Tak ada orang yang awak kapal seterik ya tu. Ha, air hostel, kerja dia aku air. Aku air teh, aku air nasi with kita. Tera, kapten buah. Ha, misal. Awak kapal sebenarnya, buah awak kapal. Masa lagi aku bareh weh. Panggil air hostel awak kapal. Tak selera tabak ke lagi. Nah, mana? Ia pakai kerja, nak kerja, tu ni kerja ni. Kalau itu dunia sekarang kita kerja apa? Weh? Kerja kita tabah, kerja kita apa? Zikir, kerja kita apa? Semaya ni kerja hak kita. Ada, amu kerja kita kita ada kerja hak kan? Nak capai di bumi hati lah. Dan apa kita win apa win apa benar dan apa benar oh nak jaga produk kaca goyak ni kita akan mengajar si produk menak apa dia goyak ni. Kau mengajar tipu tak nak olek mana juga. Duk menakut lah. Duk kaca dia gerai. Duk gelomeh hati kuat pun lagi. Duk gelomeh ni. Panah goyak kuat. Allah Ta'ala kuasa. Allah makhluk tak kuasa. Tapi apa yang pak? Lagi ngajar pun serio lah ni. Serio. Mana kibah dia mungkin kita sore. Dia mahu 10. Kau saya kotum lagi jabat salat geregum. Orang mana tak tahu ni. Nak kata kan, orang sana main kucuk, bok. Kita nak hilik tak ada bok tadi mulut ikut dia lah weh. Dia mari muka tak tahu cawak. Kita pesiak je ni nak kucuk ku ni ya. Kita pun nak hilik kau, dia nak hilik. Kau yang pelanggang mulut apa, bok, bok, bok. Atau kuru dulu lah, dapat werah warna mula-mula ni. Dia mari tak tahu kalau madu, mari piyuk hati tak tahu. Dumuh kita tak dapat salah, kita tahu kata dia ni. Ah, tak ada main pelik-pelik kita. Kau ni main jabat salah dengan kita ni piyuk tak tahu. Wera corona dah, mari bakok ke mana. Dia dah dakak kita kelepas sini. Serabut buruk sangat. Apa karing serabut buruk dah obok. Allah. Learning. Saya cuti, bukan saya cuti jadi lek gajok eh tu pun ya pesep. Dadu pun juga terik dah daging rumah kita ni pun minta we amba berhenti. Lek sedadu kan minta bapa berhenti dulu boleh kita. Kenapa ni? Kerana nak sekat orang payah atas sekat kat apa. Dia sendiri nak break kita. Atau dia soal nak pergi aku tak ada rumah. Dia nak kita dalam cumi aku seriu. Kita takut pergi minta kita situ 14 hari tu kawai-kawai ni. Bahkan dia tak keceng orang kawai gila lalu dah. Kenapa tak? Kita hidup di rumah kawan ni. Hanya tak apa? Tak apa-apa gimana. Kita akan sembih. Ngajar pak 15 tepak di mana pak saat itu. Dia mahu mari. Goyak ke saya cancel ke habis. Sebab raja L puah tak weh. Tonton. Tak beri pun dia antara 50 orang. Ha kita pun tak ada apa. Dan saya pun tak ada apa. Pak Malay ni. Malay dua kokpo dengan. Malay kokpo dengan. Dengan perigi. Malay. Kok foto my concern. Tak ada apa weh? Oh alhamdulillah. Kata kalau jadi letih laku ni. Main dua malam ni. Patu perigi tak ada tu mari. Jok pagi tak ada tu. Tengah hari pun tak ada tu. Badak tu. Kita pihak kata berhenti juga perigi ni pun. Kau tak ada tu. Janya tu pagi. Hari ni kalau nak ngajar malam ni. Tak tali, dia mau telefon pagi lah. Sebab kena wipai peringat persiapan kita. Tak ada tu. Tak ada tu kita menerak wah kereta main kereta kita.
cek semua kau tu cek kau ni sudah posia lemalah sudah makan nasi maya isya apa tu nak tidur lagi tu apa engkau api kerja dah ni malam ni kau nak relax dah mai tu apa berapa sakit pak angin pop pop suara ketino mai anak tak jauh kau nak tidur puas hati aku serabut terang mai tidur ambil telefon pasal lah nak pasal lagu ke kroeh ada mengaji pasal kroeh amo malah pasal lagu mo ya betul. Nah, ya betul kena mata dua. Saya kalau enak dak kuasa lagu. Kena kucak dengan lagu. Tak pala hidup puas hati ni. Tolong nak. Ah, telefon lagi. Tak Allah demo ni botol cancel lemale-male. Tah kita ambil. Assalamualaikum. Hai, apa dak mana? Pio. Bapa dak mana? Ada rumah. Lah, panai mengajar pian no. Di mana? Pergi. Harap berhenti, kena berhenti lah kau. Ah, kita tak berhenti. Kita buat tim yang punya anak dah. Tak ada kira. Lepas tu, kena hari. Pukul 8:30 dah. Ha, tak ada kira kau pulang pukul nanti. Ah, gih lah itu. Pukul aku pulang gih. Gih mana? Tak kata ni, tak tepuk ngadang kau tu kita. Tak ada bagaimana dia nak pasang kita dah pergi mana, kita dah pergi dengan besen lah. Kita dah pergi dengan besen, sama-sama dia pergi dengan sang kita. Ya, tu. Gigi kat besen. Tak kata pergi sore. Ikut dia. Pun jadi kena pecah api. Ya. Itu nak ayak kata. Habis tu jangan dia main serabut perut kita. Eh. Ha, itu mukmin yang kena beza. Jangan dia main takut sangat. Tapi pergi semalam pun dia ketal utuk juga kita pun. Takut kena igak ke kena daw. Kalau duduk serabut takut kumit kena kurang. Ha, ni keriak ni. Orang dulu jigak. Igak orang jahat. Tak kira. Igak tu gugak. Igak tu imam. Igak ikut orang kita hak dalam itu. Ha, nah. Habis. Gatuh so. Ha, nak bagi kita senih hati weh. Nah, senih hati bagi kita. Habis sekali ni. Ha, sikit lagi. Ha, kali gitu katanya. Yakni, orang hingga senantiasa. Ha, nah. Yakni, orang hingga senantiasa. Gundahan hati mereka itu. Dan. Dan. Apa tu? Dan kuninglah warna mereka itu. Gapo weh ha ni peng kecek kinayah. Orang gak dah sampai debar mari peng pucat kuning. Napa dah? Gapo pucat kuning. Dok mikir mari itu yang wis sehat diku, wis ni. Istidrak roh ku ni. Ha, kejut mari. Kenapa? Napa senai yang Allah Taala wi kepada dia, napa sehat yang Allah Taala itu istidrak. Ah, dok pupeku. Hei, supaya kita masuk dalam rumah. Masuk dalam rumah bilik pak temu mah. Pegang mah waktu baik. Kabar-kabar berkata, kelong ada. Ha, rasa yang ada. Kelong wong con tu ada. Kita memah dah waktu baik. Curi dah. Muka tak ada orang. Lep bilik ni orang tak ada. Tak ada. Itakan dia pun tak ada. Itaki pun tak ada. Nampak orang tak ada, mah ada. Perak kita mah boleh kacak. Tubik di rumah pak saya kita royak. Hei, malah ayu. Kelang mau masuk rumah tu ada kelang mana? Ha. Kita tak pucat kuning, kita tak pucat berak. Serap, ani orang mukmin yang marilah tu. Itu hendak istirahat kau. Ha, tak serabutlah. Serabut dengan kekayaan dia. Serabut dengan kesihatan dia. Sia aku ni betul perupalah aku. Itu panggilnya gapo tu kuninglah warna. Oleh kerana serabut. Mikirlah dia tu. Ha, lagi pulaknya nah, mereka tu dan hancur hati mereka itu. Hati hancur, makna gapo hati hancur? Yang ni gelagesah. Dok tak kena, dok ngasrabuk siap dok aku. Serabuk mereka itu. Tu hancur hati mereka itu. Ha, lagi pulaknya dan hilang akal mereka itu. Tak suka orang tak ada akal. Serabuk. Bukan mai azab apa ni aku yang aku nak pergi berjumpa. Siap aku sendiri pun dosa pun banyak. Siap serabuk. Apa kehilangan akal? Apa bawa kepada gelagesah berdoa. Ya tu. Ha, lagi pulaknya, lagi pula dan berpindah mereka itu daripada antara segala makhluk hingga tiada bercampur mereka itu dengan segala manusia. Setengah-setengah orang tu gapo lari papo dok tabukai. Nok apa diri ni kalau ku kaca dok dengan makhluk sia aku ni selerak tabak lagi, ya tahu diri dia. Aku dah dok dengan orang pak berdasa amal aku. Tak ada nak buat amal, tak ada nak semaya, tak ada nak batuk. Kan dok main dengan orang. Kalau tu siapa pegak berdoa, capak diri naik dok ke lagu.
sebagaimana Imam Ghazali, sebagaimana Ibrahim ibnu Adham, anak raja. Ibrahim ibnu Adham ni anak raja, tinggal istana gidek le bukit. Kenapa? Ni serabut. Kalau ku kacau duk sini, amal aku tak ada. Aku nak mati dah. Semaya duk malah lagi. Siap. Kenapa? Lagi asing di kita. Okay? Tak ada sana. Asing di keluar awal. Kena. Supaya apa? Supaya nak taruh kita gajeng sikit. Aku dah tak keluar, tak lagi. Tak ada tempat dah nak tahajud. Tak ada masa dah nak israf. Tak ada waktu nak duha isi aku. Ada sejalan aku boleh buat duha, ada sejalan aku boleh buat tahajud, ada sejalan aku boleh sembahyang israf, dan ada sejalan aku boleh duduk dengan syekh agama. Nah, kena keluar. Ha, kita orang tu je capak melek keluar. Kenapa? Nak tok garisnya widuk le sembahyang kata. Sebab dia tak keluar nak sembahyang malah. Ha, tengok. Ya lagi gig asing kat tu. Nampak tak? Apa tengok-tengok kadang-kadang tok menedok keluar dakwah. Ah, kali tengok bodoh-bodoh, tangguh tu mana keluar apa? Kenapa dok? Kenapa dok? Mana keluar apa? Dok, ya serabut. Ya dosa banyak, apa banyak. Ah, aku kalau dok gini sia. Nah, ayah teh bakong kita, okey? Ah, dok ayah kita, dia kata kita, aku ni kering. Dok kacik keluar dah awal oleh kerana apa? Dok buat telaga banyak, ya kata. Masa muda-muda gali telaga tak berada reti. Pas tak ada kamu. Ya tu, telaga ya gali. Yang ni maksiat, ya wak tak ada taubat. Ibarat telaga gali kamu dah. Pada kaca ni ke, bagi kamu waktu. Harap-harap apalah ni aku kuat dakwah ya Allah. Lubai aku gali muka atuk ha. Muka kamu ha, tengok mereka. Ya serabut. Dari serabut main duit dah pun tak senih. Muka serabut ke. Apa lah? Tak senih. Bawa-bawa kereta ke mahal eh. Kita luar ni. Aduh, molek kereta dia. Holik dalam peluh mani lah. Sore dia tekan. Sore dia tekan orang tu. Buat kereta dia tu. Dia gitu ketal tu. Kita holik benar tu. Aduh, jadi weh. Sedap cerak kereta ni. Tuan bawa dalam ni. Pucat kuning. Pucat kuning. Dia lari kepada tuan hutan. Haa, tu dah susah mari. Tuan lah tu. Haa, nah. Ha, cukup situ semua kol bermula kebanyakan manusia lalai mereka itu daripada ini. Apa ini? Ini istidrak. Allahu a'lam. Ha, masalah lagi. Pak kita tak ada prakak mayat dak nak mayat gigih ke. Tapi setengah tu dia nak pakai culah dah. Hai setengah hak malas ni nak pakai culah dah. Culah tarai kata. Ha ndo, kena tak tahu ni ya. Gana-gana. Ah baik. Ah kita ni panggil buat persiapan. Jaga penyakit. Penyakit ni panggil penyakit yang panggil wabak nama dia. Nah, penyakit wabak ni penyakit yang pasal jerakit. Ya jerakit. Nah, habis tu lek kita ni kena so i'tikad kita hakikat tu Allah. Tapi usaha ikhtiar beringat tu kita. Kau dah kata terima bekat, dah kacau dah pergi, tak boleh. Dia pengen capak diri jatuh oleh kebenasa, eh. Nah, pada tu? Cuma kali kita buat persiapan beringat. Segi dunia ni, ya beringat lah, no, bunuh dunia dulu. Hak dunia ni, ya beringat, so kita pakai katuk hidung. Padahal islek aja lama, orang. Gerti no, no katuk hidung. Ajar di jod mulu kalau, orang. Waktu baru tolong ni, ya. Tambah kalau hok tu tanya pakai. Ingat Islam ajar pakai hijab ke, pakai tudung ke, katuk ke, ajar di kalau mulu lagi dah. Nah, bau lo ni bau khabar. Ni, habis lo ni pakai apa? Tapi pakai mastura apa tak leh halo kalau nak beringat kau menyakit ni. Oh, bau mastura lah, gejul lah ni. Tak takut kok wairah corona, tak leh halo. Apa tinggal wakok kano bini, dah adi. Mu tinggal apa wakok bini ku murih, tak leh halo. Mungkin kerana Allah. Nak kerana Allah. Nah. Ketika kita buat persiapan jaga penyakit. Ya tu hak bomo. Hak bomo suruh apa? Pakai katuk ni katik. Nah. Pakai katuk ni kerana. Haji comel. Nah. Ketika tu hak
antara bomo ye gaji. Ha kita pun patut. Patut nak pergi ke mana tu kita katuk latik. Kenapa? Lo beringat nyakit. Kita beringat deh. Ada luar-luar kita beli. Kalau tak ada kita mik-mik kakak sarung nak katuk. Kenapa nak katuk hidung nampaknya? Nah. Gih. Tapi yang kita tak boleh tinggalnya. Gapo? Hak Nabi kita ajar. Ha ni tak boleh tinggal. Gapo? Yang pertama kita ni ambil asmaye dengan cermat. Jangan kita ambil dengan gaduh kepuh. Ajar di kita ambil asmaya kena cermat. Apa mana ambil asmaya? Yang pertama, jangan kita ambil asmaya dalam keadaan bazir air. Ini pasal pelis sup. Buf. Pasal pelis. Tak boleh tu. Bazir. Nabi kita ambil sekeni cukup. Pak kita kalau celuah marius, beledi. Dua beledi ambil asmaya. Ini pasal ada gambar. Betul kita peli kalau bakal peli buka koko ya peli kita aja we cuma jangan gaduh ambil supaya patu sunat ambil wak we be lo ni sunat menyelati tangan ji kuku kita kena menyelati hati sebab penyakitnya bagi dia sini ya kukunya tan dia masalah kuku pak yang gitu leh tu panggil ya tan habis pun suruh basuh tangan kerana bagi kita japa menapa ya gil kat leku kuku tak ada lubang nak gitu leh ya tan orang panggil. Nah, ha, detan kita pergi makan nasi. Ya, pro. Okay. Ayo dah siap dah. Kume tu dah nanti lah kuku dah. Haa, dah pun mau sadah mua ni deh. Apalah kau iya ui. Haa, kau iya ui. Nampak tak tu? Haa, ni. Tangan kita. Nak cuci. Habis tu, pergi basuh tangan. Nabi ajar apa? Menyelati. Kita tak ada menyelak dah. Mek gila kalau geluk, geluk, geluk. Macam kita. Nah, apuh lekolah. Kalau tangan kita lekolah, sunat menyelati kuku kita. Sebab ni tempat sarang penyakit ya dekat sini. Sarang penyakit dekat sini. Kenapa? Ya dok kita leh. Napa? Apuh-apuh sapuh ke afun-fun mana lekat tangan kita. Baik kita makan nasi pagau. Habis tu Nabi kita pesan suruh basuh tangan tiap kali nak makan. Padahal kita basuh sat ni, bukan nak makan pak basuh pula kenapa? Fun. Ya virus dia ada ni dok melekat ke tangan kita. Nah, tangan kita bekan ni. Bukan tangan dah bekan ni. Ambil sudu cocoh le gula. Tak pasti tapi teramik tangan. Tek ah. Ya ada ni ya benar pelak dah ada tetok. Tetok nakak di sini ya ada. Napa dah? Ha betul. Kita ni beringat kita pada penyakit ni yang pertama kita ambil asmaya dengan cermat. Ambil we cermat. Basuh muka we molek. Ha, basuh muka tu we atas sikit. Basuh muka apa-apa. Lupa beruk dah main dah. Kenapa dah tu? We jadi sengoti perak me apa-apa. Basuh kat muka. We jadi cermat sikit. Kat mata pun. Serok anak ke hidung katik. Serok anak ke hidung. Ya hidung ni ingat tahu. Nabi kata hidung lubeh bagi syaitan tidur. Syaitan tidur lebih hidung kita. Pia kita tidur malam, setel je masa tidur lebih hidup. Habis tu ledah pada tidur, pak. Mula apa dalam se. Tidur pada tidur, pak. Selesai hidup. Sendera. Jatuh lebuk. Sunat kita sana. Orang dia tak sah hidup. Dia dengan lemah. Gim maya, pemaya dengan lemah. Engkau tua nak tidur dah ledah lagi. Gim maya dengan lemah. Maya subuh. Allah. Tak email dia baca, dia tadi gitu. Munggu dia tak sah tu baik. Bangun tidur pak sah dulu. Apa? Sah hidup kita wira haki. Kenapa? Ni nawak tu baik setel dah tidur dah hidup kita. Ya tu baik. Bau otak kita segar, bau kita cergah. Ha, ingat. Ya Nabi kita aja. Tidak ingat otak bodoh-bodoh, lagi kita baca sudah dah. Tak temen. Nabi kita Allah Taala wira nampak benar ke? Nampak setel dah tidur ni tamatan dah hidup lubah hidup kita. Habis tu pihak ambil asmaya, sunat atik. Kenapa? Nak cuci hidup. Tepat setel tidur. Tepat benar cemah kena tidur. Kita kena tarung dia cemah. Tak enak. Habis tu, kena sengok anak hidung atik. Basuh hidung kita cuci. Deh, terus. Hengok sapa ke mana basuh siku, gapa, molek. Kaki menyelati atik. Kuku. Kuku jangan panjang. Dalam musuh sekarang ni, kuku jangan panjang. Dada. Kuku kena panjang. Kuku kena panjang. Kenapa tak? Sebab yang menyakit dah di tangan kita. Apa itu bawa beringat lah ni. Tepat mananya kamu tepuh mu kena basuh. Look bit bitu pah kena basuh. Ha, tapi terlupa so basuh lagi kena basuh agak. Duit. Kita ada duit tu. Duit tu. Cabut umur, cabut belakang umur. Ha, weh. Ha, lekat dia umur pula. Tak lama kena beringat duit pula lah.
Oh, tak tahu lah pakak awak ibu so pakak pasal duit. Ha, nak beli apa wei? Beli saka. Mai duit lu basuh tren. Ha lo, ya pun nak tamak kita basuh. Ha tu padah sungguh lah wei. Ha, tanamu. Nama dia tu? Ha duit tu bukan pada pegang belaka. Tak lama timu sawo tangga. Kena pakak sawo tangga pula. Ha, boleh pergi amal sungguh lah tren ni. Tak lama pakak sawo tangga nak beli gigi dak. Kenapa? Duit yang kita tepuh ni ada penyakit sini. Ha, wei demo. Dewan rap penyakit. Apa nak kata? Oh, kalau tu nak beringat banyaklah. Hati kita goyak kau-kau dulu. Hak ulama ajawi pada kita. So, yang pertama ambil asmai wisem perno. Yang kedua, jangan tinggal sudah semaya lebih tinggal daripada doa. Sudah semaya tu doa jangan tinggal. Jangan ada tubiklah. Gama-gama kita minta lah jemaah gama-gama tu pakak doa dulu. Pak tubik. Kenapa? Kita doa jemaah tu Allah Ta'ala takdir, Allah Ta'ala amin sore pun cukup padir. Nampak? Lai ramai-ramai Allah Ta'ala terima kami. Dr. Iman dia berkata, Allah ma'afina min kulli bala'i dunia wa'azabil akhirah. Ya Allah, aku minta berjahlah bala-bala menyakit nama-nama ila kapuku, ya Allah. Amin. Fak kita pakai amin. Sore yang lai ramai. Wih Tuhan terima. Cukup padir. Kalau kita main sore, belum tentu. Amin sayang Tuhan nak terima ke dalam. Amin ayah Tuhan nak terima ke dalam. Amin babo dia Tuhan nak terima ke dalam. Tapi ramai-ramai boleh jadi. Nampak luar lain. Tapi Tuhan kena dia nak apa lain. Habis tu, duk tupai cuma, oh kita ni tupai semuanya. Oh, kenapa? Nak terima amin. Mu Tuhan terima sore pun cukup pada aku ni. Nah, nah, dua perkara tu. Amin asmaya serta. Hukum jaga. Hukum jaga ni wajib. Wajib jaga ni wajib sebab bomo gaji dah kata virus ni ni ya pelepah ya ya telefon la orang panggil cak di pia mudah hangat sebab apa sebab gaji ye bomo hok tu hok bomo kata bomo tak kira Islam kape asal bomo long mati ekecan wajib kita kena ikut nak mudah-mudah buat cuy tak leh. Ya, ni bomo kata ada menyakit prepan dah. Kita ada watak Allah Ta'ala. Tak boleh Allah Ta'ala pun kena kira dengan adat tu. Etikat kita ni Allah. Tapi beringat tu kena ada dengan mereka. Hal itu, lek beringat tu wajib kita kena jaga. Kita tahu kata kita demir. Kita tahu kata kita batuk. Patutlah kita seorang hidup dengan kalengi ramah. Apa tak? Tahu kata kita ni. Cuma dunia sekarang tak, tak nak selamat mana. Kita tahu kata menyakit. Kita tahu kata kita dah medup semua. Hidup dah gapa. Nak malaknya kalau itu baik keluar. Kita kata atik. Nah, apa tak? Kita tak. Apa kalau kita ni demen. Nak pergi dalam kedatai sok-sogi. Nyanyi ke ugi. Apa tak? Ha, atau nak pergi masjid. Kena. Ha, cuba boleh kita buat. Kenapa? Nak beringat orang ramai. Malah kita buat dorak. Kita seorang susah orang ramai tak sih. Habis tu sekarang ni kalau kita berasa tanah segar mana hidup semua hidup dia bergeseng kuat-kuat apa deh. Hah, cuba lah kita break-break dulu. Walaupun maya Jumaat pun kita break dulu. Kenapa? Bimek takut melekati pada orang lain. Lek beringat tu mulai. Kenapa tu? Al-ilajun awla minal wiqayah. Kita beringat lebih pada perubah. Sebab beringat, beringat lebih pada perubah. Kenapa? Dia jadi dah perubah belum tentu. Hingga dengan tak hingga tu. Baik beringat dulu. Pasal siapa panggil kan wai di kuakai. Kan wai kau. Kan awai di kuakai. Dia jadi dah nak kai payah. Eh, apa tak? Tapi bab penyakit ni disebut gini wai. Dia kita sebut kata penyakit ni semua hidung. Tak mari semua hidung kita. Nyamari. Eh, kita lihat kau ya. Penyakit ni mari pada semua hidung. Tak semua hidung kita ni. Ya Allah Ta'ala beri. Ha. Nyakit ni pada batuk kering. Tanah main batuk kering kita je nak mari. Kita dah koyak sore. Benda lagi hatu tu eh. Dia berjalan sore. Mesti hatu serak. Burur lagi pada kita. Ya mari perasaan itu. Nah. Ha. Lahan lagi. Ah, Rau. Mana? Ha? Ha, klip serak. Pengisi kekor wakon ini. Gini, gini, gini. Nah, apa? Padi kita buat siap dah. Kita tak ada keluar zakat lagi lah. Tak ada bagi apa. Kita nak makan nasi baru dulu. Tak ada apa. Nah.
Bazakat tu let hanu wi lah hari mana tak ada buka cukup apa pop lalu tu buka. Sapa dah hari ni kita atas tahun deh. Ah sapa dah hold dia kita tak. Hold dia sapa dah. Tak ada pun nak sekeras bulan lagi kena tolong. Asal ke buri hot tahun ni wi bila tak apa. Pak kita nak makan nasi baru. Atas lagi apa tu pengen syukur terima kasih kepada Allah. Nah, wak si baru tu, wak terima kasih. Masih ya Allah, wi padi diku baik, aku boleh wak padi lagi tu muk subuh molek. Ah, semoga-moga dengan berkat teku jamu orang ni ya Allah padiku. Ah, tahu tak apa yang jadi molek pula pengen buat dengan kan syukur ada gapo satu. Ah, walaupun kita tak keluar zakat lagi sekalipun, tak ada apa. Ah. Tawaf keluar, itu tawaf keluar. Dia tak masuk. Eh? Aha. Baik. Pehok nisbah haji orang panggil tak cukup. Tak cukup syarat dia, okey. Tak dipanggil haji. Tapi sisi Allah Taala haji dah. Ada bunga apa-apa dah kata orang tu ni yang lagi ke Mekah, lagi haji. Naik kapal lah weh, pum, takdirnya kapal tu jatuh. Arti orang zaman dulu, dia pergi dengan perahu. Niat di rumah lagi buat haji, perung dengan perahu, mati tengah laut. Hukum dia haji, sisi Allah Ta'ala haji dah. Tapi hukum pada dunia, hukum pada syarat, segi dia keadaan, dia tak ada haji lagi sebab dia tak ada tawah, dia tak ada syair. Allah Ta'ala dia boleh dah semata-mata, boleh dah mengatuhi. Haji lah cucuk dah bagi dia. Cuma ke, bagi diri dia, hak syar'i, hak zahiri, dia tak lepas lagi. Kalau mati telah tu, haji dah dia. Sebab gitu kan lagi wahji Allah Ta'ala kira niat niyatul mu'minin khairum min fa'ilihi. Niat orang mukmin lebih baik pada buat. Karena buat ia ada riya, buat ada sum'ah, buat ada ujub. Nampak tak? Itu niat. Dia pergi wahji walaupun dia tak boleh syair, walaupun dia tak boleh tawah, sisi Allah Ta'ala haji dah. Cuma kehak syar'i ia tak haji lagi. Ha, kena kau dulu. Kenapa paling klik buat semula? Mana pergi buat tahun tak payah, kena apa. Hak tu kena buat semata, hak syar'iyah tak lucu lagi dah. Tapi hak yang Allah Ta'ala cok beribu dah. Kita nak mengaji dulu ke kita. Orang tu yang nak mari semua jemaah. Mari di rumah, pak orang sudah belakang. Hei? Jadi niat di rumah, nak pergi mari semari jemaah. Mari siapa di masjid, orang sudah belakang. Ma, yes, sore. Sore dia tu Allah Ta'ala kira pahala jemaah. Sebab niat tu di rumah. Walhasil orang yang raya, tapi pahala dia sebagaimana pahala semua jemaah. Kerana niat kita itu besar sekali. Apa orang ni yang hidup Mekah dah, cuma ke darurah ni, apa tak boleh ke lain martabat dia. Walaupun sisi Allah Ta'ala haji, tapi sisi syar'i tak lagi. Dengan tak cukup rukun lagi dia tu. Apa dah tu? Kena kodoh lah, kena buat semula lah. Gana? Kita duduk dalam cu ihre, lepas tu tak ada tahallul lagi. Tahallul lagi dia tahu masuk, tak ada masuk tawah, tak ada pun, tak ada putus, tak ada tahallul lagi. Maksud dia tanya lagi, kena bayar dek. Nah, bayar dek tu kena bayar dek semata dah. Dia bayar dek, kena bayar dek semata. Nawi sepenuh haji tak lagi gitu manusia yang ada salah, dia kena bayar dek. Lepas tu tahallul. Masalah tak ada tahallul luar ni. Kena tahlul mata sebab sudah hingga saleh. Atas tengah ulama ketak kena tahlul. Moga tak kena dulu, tak kena masuk dulu lagi dah. Dia tak masuk dulu, lepas dia tak kira. Sebab tahlul lepas pada syekh, lepas pada tawah. Lepas tak ada tawah, tak ada, tak ada tahlul dulu lah. Dia tak cukup syarat. Nak wih saleh kena takbik ihre, tak ada. Nak mana tu? Cuma ke ambil tahlul kena gini yang ihre di dek nung nu. Dia kira ni yang ihre, padahal tak sudah dengan tu. Ya kena niat ihram gi tawah gi syai. Payo ninggi iya ihram saja. Syai tawah tak leh. Nak tahallul apa nama? Ada apa satu. Nah, tahallul juga ulama kata tahallul apa? Tahallul untuk kena nak batalkan niat hak kita niat adik tu. Nak bui boleh kita buat benda lain ke? Napa tu? Nak boleh kita gi tubuh dengan isteri kita, boleh tubuh kita gosok pecek nama tu. Ha, nak tahallul nak lari pada cuk ini. Nak wil lepas pada cuk ihram. Tapi segi tak sudah engko syai ngatawah ni tak ada. Apa dah tu?
Ha, le musim darurah jadi gini lah. Ya musim eh panggil eh. Nah apa tu? Musim daruratin. Habis tu dia darurah. Islam ni bukan sepaik. Islam ni Allah Ta'ala wik keluasa. Islam tak sesa. Tak sesa sengaja dah sengelang. Ha tu. Tak segitu so. Islam tak sesa sengaja dah sengelang. Aku puas memang yang dia kena yang menyetak memang yang Zuhur gini. Tak boleh kalau sengelang. Tapi dah sakit mari. Ha. Ha, sakit lutut. Fro, gidak tak duduk dah. Ana duduk nyengai berak. Malah nyengai maya dengan kelik tengok. Buka jalan wah pah 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 kita. Bila syarat kena darurah dulu. Islam tak ada. Ha, maya pakai baju pun tak ada. Kain pun tak ada. Pakai ye pun tak ada. Tempat duduk pun tak ada, cuma cuci. Wajib kena semaya. Semaya apa? Hormatil waktu. Semaya hormat waktu. Tapi syarat kena qada. Nuh hari mana kita sudah pak kembali klik, ah temungan kain baru, temungan tempat yang mau cuci comel. Wajib kena qada sebab semaya semaya darurah aja. Tapi kalau pergi mati celah tu, nama dikata kita tak orang masuk di gulung ni, orang tak tinggal semaya. Kalau pergi mati celah tu. Gedok lego, gok babi saja. Cuma pakai ye telanya bogel kita. Wajib nak kena semaya. Wajib. Kata kau nak maya nak cuk tak ada tak nak maya. Ha kena semaya. Pak nak maya boleh pakai ye tak ada. Hormatil waktu. Semaya kena hormat pada waktu. Walaupun telanya bogel sekalipun. Walau kok mana kena semaya. Kalau mati dalam tu, mati di nama kata kita mati dalam keadaan kita tak tinggal semaya. Tapi kalau tak mati tu baik luar, wajib kena qada. Ah letih kau eh. Ah hukum hari balas tu nak buat keno kita. Nampak dah tu. Ah tu hukum dia eh. Nak lagi tak lepas kita mudah. Gena tak payah kacma. Amo-mo jadi mudah dah. Oh kalau bunyi. Kacma, kacma pun nak maye. Itulah kacuci dah tak nyepakah. Dak mengamo teh cuma tu. Nah, hari itu boleh tak tahluk. Jadi kita tahluk cukup kalau kita nak batalkan akan niat ihram kita. Kalau itu tahluk itu tak jadi. Mungkin tak ada syekh, tak ada tawah dulu. Tak cukup syarat dia dulu lagi dah. Dia tak masuk lock dia. Tapi tahluk ni ke? Tahluk nak batal niat kita. Nampak? Kita nak batal niat. Dan kita cuk ihram nak buat apa tak boleh. Nak setubuh dengan istimewa. Mungkin boleh cuk ihram. Nah pada tu, itu nak waktu berehran kena tahallu. Tahallu apa? Tahallu nak romak niat. Bukan romak haji kita sudah haji ni dah. Ha, tak situ. Lah lagi. Ha, patu kita kena weh. Kita kena bersorak dapat kita ni. Lek kita lawe semata tapi lek raja ya tak lawe. Nah pada lek ammu ni ya betul dia mah jadi ceramah mana kecek ama oh tu kerja kita. Kerja kita tu. Boleh kerjalah saya ni. Saya berakhir kecek kerana dah. Dia duduk seorang nak kek gigi kek kepala lah orang. Dia boleh duduk kecek ni hingga bush. Ada apa lah. Nampak tak? Lepas tu, kita nak kerja. Tapi gajak eh ni ya tak boleh. Dia mulai susah. Kita kena buat upah susah tak orang weh. Ini dia merah luka datu baik lagi. Mohon kita bakal. Ya, ya. Tak mau lagi hidup mohon kita. Biasanya kan siap dah lah. Dan sampai tu kuk mana. Kita kena tengok keadaan air gini. Ha? Kita berhenti pada minggu rapat dulu. Bukan takut ni beringat. Ini apa yang kata takut. Lek takut tak. Lek beringat lah. Jadi kita berhenti minggu rapat ni. Berhenti untuk apa? Tengok lalau. Tengok keadaan air. Tengok setanakan. Ah, kita berhenti dua minggu. Dek? Ah, kita berhenti ah, sejak besar apa berhenti dua minggu. Ah, para dak lupi berhenti ni kewe. Lu nau nak kacau lagi yang teruk nah ni. Teruk lupi yang dek. Nah, dia lupi kita berhenti dua minggu we. Dua minggu ni berhenti jangan berhenti semaya ha nah. Berhenti kaji ya we. Orang berhenti bus pas maji. Tak, tak tubik, takut mati. Nah, hari itu kita istihar pada minggu ni. Nah, semua orang pergi sini, kita istihar. Minggu dah apa mari, tak ada pemain etikah ni lah lah. Lama rajin ke mari ni, etikah lah ni. Tapi, dari segi muzakarah minggu dah apa dua minggu ni, kita rehat. Oh, alhamdulillah, saya pun nak pergi buat mata nanti. Haa, bawa ada peluang boleh buat mata. Ni tiga, kena pergi buat. Saya nak pergi kukuk mata saya, nak kukuk. Mata nak kukuk. Tak boleh buat apa dah. Rumah kena pergi kukuk. Saya kita boleh puasa. Amo minta atau boleh puasa nah bomo nah.
Kalau apa boleh puasa? Boleh nak kita boleh penuh apa gadah cik. Nak malah kalau tubuh keadaan kalau tak ada penyakit ni mari deh. Nak alah mu. Nak malah nak. Cak sapa 23 mesa. Apa boleh lagi dua boleh lagi. Mau ni kenal teh. Prop mari ni alhamdulillah. Anda kata hak ni nak tuh ini nak tugikan kecek dia kata nak buat hak ni lah. Tak tok long kita nak buat hak ni. Enggak tagak hak. Nak buat hak ni. Mana tahu minggu dah hak apa saja nak buat. Mata nak gebek kis mula karena mata saya ni tak agak benar mata jadi tak agak sikit kadang-kadang gimana bakal lebih mata werung dia nak apa kita mata maya dia mau bahaya kita nak werung lagi aduh letih nah jadi hak ni saya sendiri pun lepas tu boleh berhenti 2 minggu kita boleh berhenti 2 minggu ni pak fun boleh sebab orang kata nak boleh tapi dia kena pak fun sebulan cuba boleh dia pak first bus. Bulan ni tak boleh kita buat kerja berat. Tak boleh kita buat kerja benda berat-berat lah. Mana jaga malai atau siw kita jaga malai gapa ini lah. Lepas tu kita pun target syak lah. Harapan kita lagi buat kita nak berehat lah dari kata. Katuk terosak dengan dunia kot lain. Ya, tu sangatnya. Hah, cukuplah dulu deh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa arzaqan wasi'an wa a'malan salihatan maqbulatan wa sa'adatal darain wa husnal khatimah anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله أستغفر الله العظيم